Sambutan dari Bapak Lurah, Bapak Anang Wahyudi SH MSI selaku Lurah Bulas. Saya cuma berpesan deh, seperti yang kemarin di podcast itu Ananda Rafon ya, supaya bisa menjadi contoh yang lain untuk tetap berprestasi. Jadi bisa menjadi sekolahan, juga bisa menjadi sekolahan ramah anak. Jadi saya nanti juga akan mencontoh kelurahan ramah anak. Oke. Jadi kelurahan itu nantinya bisa untuk tempat bermain anak-anak TK itu yang sudah apa ya, Bu, sudah bermain di situ. Jadi saya berpesan sama pegawai di situ, karyawan, jangan melarang, cuman kita awasi karena kita punya kolam. Begitu nyemplung nanti ya sudah dimakan ikan. Jadi saya cuma mengawasi, Bu, supaya adik-adik di TK itu bisa bermain di situ. Jadi saya ingin menciptakan kelurahan ramah anak. Sementara itu dari saya matur nuwun sekali lagi Bu Kepala Sekolah sudah mengundang kami di acara Ibu Karya ini. Kata-kata Bapak? Tetap menjadi yang terbaik di SDN Bulat. Terima kasih. Salim sayang. Terima kasih.